dan itu semuanya dari Jamado. Yang kecil diambil, yang besar diambil. Jadi dua hari lagi atau nanti beberapa tahun lagi sudah nggak ada di sini. Karena semua sudah dimanfaatkan untuk kerajinan. Jadi dari dinas, nah dinas pertanian atau dinas kehutanan atau dinas kelautan ini juga sebenarnya harus bekerja sama dengan kita, dengan pengrajin, supaya mereka juga perlu melakukan pembinaan. Yo nak Bruno, Pak Ibu-ibu, ayo Pak Bapak-bapak, ayo yang memanen ya, istilahnya memanen atau mengambil panggilan ini kayak Jamado. Karena nanti sumber dayanya ini sebagai bahan bakunya ini, kalau semuanya dipanen 2-3 tahun lagi habis ini semuanya, tidak ada lagi tanaman di sini, kita harus beli. You can't.